What's up everybody, jumpa lagi hari ini di sini di Game Monster Hunter 4 Ultimate. Dan untuk kali ini aku bakalan ngelawan Seltas Queen. Di sini aku pakai Insect Life. Kenapa? Karena kalau Seltas Queen ini kan kita ngelawan dua ya, Seltas sama Queennya. Queennya itu masuk Seltasnya sih nggak sih? Nggak tahu lah. Pokoknya kita ngelawan Seltas Queen, jadi ngelawan dua monster sekaligus ya, two in one, sick dua dalam satu monster, satu misi maksudnya satu monster. Oke, dan kenapa pakai Insect Life? Karena kan kalau misalnya Seltas itu pas lagi fusion alias menggabungkan badannya, nah itu bakalan repot urusannya. Karena lebih agresif ya dari sebelumnya, apalagi pas demo dimarah. Makanya tuh kalau misalnya pakai Insect Life kan, kita bisa lompat tuh, jadi bisa langsung nge-hit Seltasnya atau bahkan nge-mounting Queennya. Waduh, ini nge-lag nih. Mohon maaf nih. Di ngambil pelan-pelan dulu. Aku belum dapat sih cheat yang bagus untuk MH for you. Sini aku masih ngacak-ngacak cheatnya. Entah acak-acakan, karena acak-acakan itu jadi nggak bagus. Kenapa? Aku juga masih bingung. Jadi belum mencoba untuk cheat yang lain. Di sini masalahnya dari sharpness sebenarnya. Tapi buat itu oke lah. Kan kalau misalnya kita lagi lompat kan, nggak bakal mantul serangan. Oh nah ini dia. Jadi ada di area 5. Kalau kamu cari langsung ke area 5 aja. Sini aku pakai antipekel racun. Efektif atau enggaknya aku nggak tahu, karena aku setauku ya untuk Seltas Queen itu tuh lemahnya sama api, tapi belum ada chart blade tipe api, makanya itu pakai yang tipe racun aja. Waduh, ini Seltas yang nak curi. Nak tangkok, nak tangkap ya. Nah ini nih induknya nih. Waduh, Seltasnya. Wih, gila sih kena tekan. Nah, tuh fusion. Jadi yang ribetnya tuh pas mereka bergabung ya. Nah, jadi ceritanya langsung ngelawan ya. Waduh, repot. Oke, locknya untuk Queennya aja, karena Seltasnya nggak usah dilawan. Ini nggak tau ya, kalau misalnya udah siap, waduh, lompat ya. Waduh. Untuk ngambil merahnya agak susah kayaknya. Sekarang sih ingatku untuk merah tuh ada di bagian depan, bagian mukanya gitu. Jadi untuk ngambil merah agak susah. Aduh, salah pencet nih. Udah gak saya langsung. Kok nggak pakai merah? Aduh. Pakai merah tuh. Oh, ini bahaya nih. Ini jadi bulldozer, ini bahaya. Kalau mode santainya dia cuma sekali, tapi kalau mode marahnya 3 kali ya. Nah, lepas. Jadi itu gunanya. Jadi Seltas ini nganggu. Aduh. Ya. Nah, turun dia malah naik ke atas. Pas naik ke atas dia malah turun kan. Aduh. Bam. Nah, tuh mounting. Wow, langsung ngamuk deh ya. Oke, dia kalem, jadi gas langsung. Oh, ternyata cukup gampang untuk mounting Queennya. Oke, tembakan kamera dulu sebelum habis. Karena stamina dari Kinseku kan masih belum bagus ya. Jadi sia-sia kalau dari awal tuh langsung standby kamera. Akan habis kan? Nah, kalau kayak gini ceritanya, waduh ini bahaya nih, ekoran. Oh, ini Seltas yang ganggu. Tuh putihnya hilang nih. Oke, oren. Kok dapat oren? Oren dari mana tadi? Dari badannya kah? Yang putih. Oh, full buff. Tapi nggak ada gunanya juga sih di sini. Nah, full buff tuh tapi entah ya kalau di sini ya. Wah, ini ekornya bahaya nih. Ini nyucuk nih.
Waduh, duh, duh, duh. Oh, bahaya nih. Oh. Nah, tuh. Oh, ini udah bulldozer. Oh, dua kali kan. Dia lagi marah lah tuh. Nah, tuh. Jatuh nggak? Oh, dia jatuh. Gitu, jatuh. Oh iya, jatuh. Ah, Seltas. Mau kabur kah? Oh, enggak sih kayaknya. Agak repotnya nyari merah sebenarnya sih. Karena di capit depan itu enggak semuanya warna merah. Harus pas ya. Nah, tuh. Itu kalau misalnya ngambil buff-nya. Maka enggak dapat. Walah, salah. Apa tadi tuh? Waduh, ini bahaya kok kena. Aduh. Bahaya. Wow. Sudah. Oke. Enggak apa deh. Enggak cabut deh, maksudnya enggak ke area lain gitu. Cukup lama juga. Oh, ditumbang. Kakinya empat-empatnya bisa dipecah ya. Tapi kalau misalnya kalian mau. Oke, sidar dulu bahaya nih. Ini kena sundul sama Veltasnya udah habis ceritanya. Bakalan mati langsung soalnya ada death down ya dari Veltasnya. Oh. Nyaris. Bagian kaki depan. Waduh. Untung gak mantul. Ada untungnya juga ya. Hitnya agak sulit karena sharpness masalah yang ini bagian yang nggak bisa diserang jadi banyak. Oh, kabur deh kayaknya ke area satu sih, ngarahnya ke sana. Oke, asah dulu kendara. Ah, kendala selalu ada di sharpness untuk main di early. Jadi skill sharpness sebenarnya bagus ya, tapi karena belum ada yang armor basicnya sharpness yang menguntungkan, yang bagus gitu. Oke, putih. Tantam. Kalau aku sendiri pribadi bilang memang aduh. Alah, langsung ditampar kemana nih kedua? Kalau aku dari gameplayku sendiri untuk ngelawan Seltas Queen masih belum maksimal ya. Kenapa? Karena jarang nyerang juga. Padahal Insect Glass termasuk senjata yang DPS-nya tinggi. Yang kayak mana lagi? Masih ragu ya. Daripada bener-bener bodoh, nah, pecah lagi ya. Ya. Ini masalahnya kalau main di pinggir pintu masuk ini nih. Dari ke tengah yuk. Oh, dapat merah. Padahal nggak sengaja tuh. Turun sekarang. Oh, pom. Bam. Aduh. Oh, ini ngapa nih? Mau ngapain nih? Oh, mau balik ke lima rupanya. Kayaknya ini udah kecapean ya, kayaknya ya. Kayaknya udah kecapean. Ah, di atas. Nah, kan. Kita ke atas, dia ke bawah. Kayak gitu ya, terus sambil bermonyet. Kan? Karena turun dia. Kurang bahaya cuy. Kalau misalnya kalian mau aman ya terus dibawa badannya aja kalau dikit. Oh. Kan. Aduh, ini merah nggak dapat nih bahaya. Payah nih. Aduh, Seltas please lah. Oke, gabung aja ya. Udah serangan langsung. Ini
ke payah nih. Kayaknya putih dapat dulu. Nah, sebenarnya itu kecapean juga ya. Ini karena memang aku yang jarang nyerang dia nih, makanya ya jadinya agak lama ya. Kesulitan makin saya gelap itu ngumpulin buff ya. Kemana nih? Jadi kalau misalnya Kinsek yang staminanya udah bagus tuh enak sebenarnya. Kita bisa standby-kan buff. Ya, kalau misalnya udah dapat merah, standby-kan lagi merah gitu. Atau udah dapat 3 buff misalnya. Merah dulu kan, putih, terus oranye. Nah, itu bisa di standby-kan warna merah. Karena sebenarnya paling penting tuh warna merah gitu. Karena untuk combo, combo serangan. Nah, kalau warna putih kan waduh. Oke. Jangan sampai untung lah kan. Jangan sampai dia naik duluan, kalau dia naik duluan ya sia ya. Oke, ngamuk dia. Oke, masih ngamuk. Ini slow aja, santai aja. Jangan terlalu buru-buru. Karena nggak pakai skill mounting, mounting master. Wah, tuh dia. Rusak. Udah lawan Seltas Queen, jadi untuk Seltasnya juga nggak dibunuh nggak apa-apa ya. Yang penting Queennya tuh mati gitu. Ini untuk equipmentnya. Oke, so thanks for watch. Like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan jangan lupa juga di share ya. Kalau kalian pengen tahu update videonya silahkan di subscribe channel ini. Dan dukung juga lombang notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.